Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti, dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, jurusan Kebidanan. Kami mengembangkan layanan konseling online yang diberi nama Sitepis Kontrasepsi. Sitepis Kontrasepsi merupakan website yang dikembangkan untuk memandirikan masyarakat dalam pencarian informasi tentang kontrasepsi dan penapisannya, serta individu atau keluarga dapat melakukan pelaporan secara aktif tentang perilaku ber-KB-nya. Website ini dikembangkan dari modul kriteria kelayakan medis dari WHO dan Kemenkes yang memungkinkan klien dapat mengambil keputusan penggunaan kontrasepsi sesuai kebutuhan. Sitepis Kontrasepsi dilengkapi dengan fitur live chat yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan layanan konseling untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sitepis Kontrasepsi juga menggunakan satelit, sehingga lokasi tempat tinggal klien tersimpan pada database, dan petugas KB dapat melakukan kunjungan rumah jika diperlukan. Inovasi dari Sitepis Kontrasepsi adalah ekstraksi data dummy artificial intelligence yang merupakan pilihan teknologi yang sesuai untuk menangani permasalahan dan penanganan pada kondisi wanita usia subur di Indonesia. Sitepis tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kami sebagai petugas KB di lapangan, dan tentunya ini juga dapat menggali informasi kepada masyarakat yang ada di lapangan sejauh mana masyarakat peduli terhadap program KB, kemudian juga sejauh mana masyarakat peduli terhadap jangkauan program KB secara online. Dan ini sangat membantu kami sebagai petugas, baik kami sebagai petugas KB ataupun tenaga kesehatan dalam rangka mencapai program KB di tingkat bawah. Terima kasih. Saya Bidan Rus. Aplikasi Sitepis keren dan luar biasa banget. Dapat membantu kami selaku tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB di masyarakat untuk konseling KB melalui live chat dan mendapatkan data sasaran KB yang real di masyarakat. Aplikasi Sitepis, wow banget! Bersama Sitepis Kontrasepsi, kita wujudkan keluarga cerdas sehat.